Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya Aceh menangkap 9 dari 14 tersangka kasus pemerkosaan yang dialami oleh seorang gadis berusia 15 tahun di Kecamatan Sukamakmue, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Peristiwa itu terjadi 11 Desember lalu. Saat itu korban diajak dua tersangka ke sebuah kafe. Kemudian di kafe tersebut korban diperkosa oleh 14 orang tersangka. Korban yang sempat disekap selama 2 hari kemudian menceritakan kejadian pemerkosaan itu kepada ibunya. Sang ibu langsung melapor ke polisi. Pada 13 Desember, 9 tersangka ditangkap polisi. Senin kemarin, Kasat Reskrim Polres Nagan Raya Aceh meminta 5 tersangka lainnya untuk menyerahkan diri.